Dengan knowledge kau ada sekarang ni kan, untuk advice kau untuk orang yang mungkin nak tahu atau nak cuburkan diri dalam sales kan, apa kau punya advice? Oh, see. First sekali, jangan pandang rendah kat diri sendiri. Ya. Kan? Mungkin you nampak, oh, aku tak reti cakap lah. Kan? Kawan tak ramai. Aku gak famous sangat. Kan? Aku pun tak famous juga kot. Kan? Aku tak famous. Kan? Yang mana kawan pun rasa macam tak ramai sangat. Kan? So, first sekali, jangan look down on yourself. Kan? Kata aku nak cari rezeki kan satu. Which is kau tahu kalau kau duduk kat tempat yang lama tu mungkin kau dah tak pergi mana dah. Kau stuck agak kan. Tanggung pun tak settle-settle. Duduk alih-alih dapat bonus pusing balik situ. Okay, kau nak tahu yang sales ni mungkin boleh jadi tak jadi, kau cuba langkah dulu kaki kau masuk dalam tu. Jangan pandang rendah, masuk join. Ini untuk orang yang nak tu, masuk join. Tabarkan hati. Okay. First kali macam mana nak tahu kat mana kelemahan you, you cuba semua step nak buat sales. Tak kisahlah kau takut nak buat telefon ke kan, cakap dengan orang through call. Padahal ini paling senang ni kan. Lepas tu yang kedua is jumpa je kawan-kawan kejap. Mana yang ada sekeliling yang kau tak ramai tu, jumpa je kan. Sebab daripada kawan-kawan dia kau tak dapat, kau boleh dapat kawan-kawan dia yang lain yang mana kau tak kenal. Okay. Tak ni juga. Okay. And the best part is yang paling mencabar adalah bagi untuk aku lah, rasa mencabar kau tegur stranger kat mana saja yang ada depan mata kau. Dalam lift, kedai makan, dalam LRT, naik Grab dan driver Grab tu. Sebab apa? Kau just nak marketkan diri kau yang sebenarnya kau ni tengah buat benda ni. Kau tahu kau tak famous, kau tahu kau tak ada follower kan. So, dari situ kau belajar semua benda untuk first year market yourself. Nah, janganlah kau cek buat market je tapi tak pergi buat sales. Sales pun buat tapi which is market yourself dalam masa yang sama, orang dah tahu lah, okay, dia tak close dengan orang, dengan kau. Tapi in future, sebab kau dah market diri kau, orang kata, ni Mamat ni. Kau Mamat ni sebab kau ada sale nombor dia. Tengok dia ni bagus kan, dia tegur aku dalam LRT apa semua lah. So situ dah free point lah, dia tak payah cari klien, tiba-tiba klien datang sendiri. Itu pengalaman diri aku kan. Kalau duduk kat taman kan, tu memang rumah sendiri. Get involved dengan persatuan kan, tak payah dapat jawatan tak apa kan. Get involved, tahu lah siapa pengurusi, siapa yang jaga taman ni semua. Bila ada meeting taman, join pun semua. Lepas itu kau market diri kau juga. Saya buat ini biar kalau boleh satu taman tahu, okay, kalau kau buat AIA, aku tahu mana rumah dia. Dan biarlah taman tu ada fasa 1, fasa 2, fasa 3, tahu ejen AIA ni yang taman ni. Okay, last question. Kau boleh tak bagi aku perbandingan? Katalah kau tetap kerja dekat office 9 to 5 punya kerja, which is tak ada masalah. Tapi nak tahu perbandingan kan, kalau kau maintain that kind of lifestyle banding dengan bila kau buat sales sekarang, apa beza dia? Apa yang kau dapat belajar? Okay, kalau katakan itu dah duduk kat dalam HR management punya part kan, kalau aku stick duduk kat sana, mungkin paling tinggi pun saya exec. Tak pun senior exec. Okay. Dari segi income, dari segi status lah. Status lah. Dari segi income pun aku rasa paling tidak pun okay lah, adalah konsisten ini. Konsisten 5,000 lah. Okay. Itu satu benda yang bagus lah. Kalau kerja office kan, whatever kerja, siap ke ada gaji. Okay. Tapi kalau dari segi lifestyle kan, aku rasa tak sama kot. Rumah aku takkan ada pernah renovate. Dan aku pun takkan pernah akan, kalau aku remain duduk dekat tempat kerja lama, mak aku dulu orang tu memang tak pergi umrah kot. Memang dia orang pergi umrah tapi pakai duit sendiri lah. Tapi alhamdulillah aku dah join sini, dua-dua tu aku dah hantar pergi umrah. Dan wife aku pun mungkin tak pernah merasa pergi overseas naik flight dengan aku. Okay. And
tu. Yeah. Okay, apa yang kau rasa benda yang kau tak fikir kau kau buat masa time kau kerja dengan sekarang? Benda kau, eh, macam aku sebelum aku masuk sales, aku tak sangka aku bila dah masuk sales aku suka baca buku. Oh. Ha, tak pernah-pernah suka baca buku, tiba-tiba dalam sales ni berminat baca buku, masuk especially buku positif, motivasi. Oh. Kan? Macam kau